Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri Proton F1 22. Dan dalam episod kali ini kita akan berlumba dalam suasana hujan. Nak tengok macam mana performance Proton dalam hujan? Jom. Jadi kini kita berada di episod yang ketiga, berlumba di Australia kali ini. Pasukan Proton, kita mengharapkan agar mereka lebih bersedia dalam perlumbaan kali ketiga ni sepanjang kerjaya Proton Petronas dalam Formula 1. Dan di Australia ini kita akan menyaksikan kedudukan yang paling teruk untuk pasukan Proton setakat ini dalam grid. Jadi nampaknya pemandu-pemandu kita daripada Dato' EJ sehinggalah ke Marcus Armstrong memang tidak ada bakat. Memang bermasalah dalam pemanduan untuk situasi hujan. Apapun, kepada anda yang ingin turut serta bersama dengan saya dalam Discord untuk memandu dan juga bermain F1 bersama dengan viewer-viewer kita yang lain, bersama dengan kawan-kawan saya yang lain, tekan saja link dalam ruangan description. Anda akan dibawakan ke Discord yang dipenuhi dengan rakyat Malaysia, orang Malaysia yang bermain Formula 1. Jadi kita alihkan tumpuan pula untuk perlumbaan kita di episod yang ketiga ni di Australia. Ini dia, kita menantikan 5 lampu merah untuk padam. And lights out and away we go. Kita berlumba di Melbourne kini untuk pasukan Proton bermula lebih rendah daripada P9 sekarang ini. Ketinggalan di belakang telah pun dipintas oleh Zhou Guanyu dan juga Alex Albon. Dan kini Dato' EJ cuba untuk menggunakan inside line memberikan tekanan kepada Pierre Gasly di bahagian luar. Dan Pierre Gasly berjaya meletakkan posisi kereta ini di hadapan Proton perut Petronas ini. Dan kini memasuki turn yang ketiga, bertembung sedikit dengan Tsunoda di hadapannya. Dan sekali lagi kita nampak Pierre Gasly cuba untuk memenangi semula ke tempat. Dan kedua-dua Alfa Tauri kini berada di bawah tekanan daripada Dato' EJ. On the inside line sedikit berbahaya di sana. Keadaan track yang begitu licin, harus berhati-hati ke semua pemandu kini. Dan kini kita akan bakal memasuki antara corner yang paling pantas di Melbourne. Dan Dato' EJ berjaya memintas dengan begitu mudah. Kini Valtteri Bottas bersentuhan tayar di antara Alfa Romeo dan juga Proton ini. Tsunoda cuba untuk mengambil kesempatan di atas ketidakseimbangan jentera Proton tadi, tetapi nampaknya Dato' EJ berjaya meletakkan kenderaannya di hadapan. Dan sedikit perlahan lebih kurang 4 kenderaan di hadapan Proton gini ketinggalan di belakang Bottas di hadapan Tsunoda. Dan kita nampaknya bersentuhan sekali lagi jentera Proton ini dengan jentera di hadapannya. Kini Zhou Guanyu ditolak ke hadapan. Inside line milik Tsunoda, begitu mudah Tsunoda memintas kini. Okay, we're monitoring somewhere on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Ya, nampaknya pasukan Proton ada mengalami masalah power, masalah engine Renault yang dibekalkan oleh pasukan Alpine kepada mereka. Sudah pun memberikan tanda-tanda penuaan di perlumbaan yang ketiga. Jadi Proton harus berhati-hati di sini untuk Dato' EJ bagi Marcus Armstrong. Kita kurang pasti, tetapi Dato' EJ baru saja ran wide di turn yang pertama. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Dua posisi diambil oleh pesaingnya. Lance Stroll kini berada di hadapan Dato' EJ dan kembali mendapatkan semula kedudukan P17 daripada Lance Stroll. Dan kini kita on board bersama dengan Zhou Guanyu. Zhou, I'm afraid we have a technical issue. Are you kidding me? Jadi nampaknya Zhou Guanyu terpaksa retire awal DNF pertama di lap yang kedua untuk pasukan Alfa Romeo kini. Dan kini Dato' EJ di hadapan Lance Stroll telah pun berjaya memintas sebelum kita menyaksikan DNF bagi Zhou Guanyu tadi. Dan kini cubaan untuk menyerang daripada inside line, Lance Stroll berjaya. Nampaknya Dato' EJ terlepas breaking point dan berjaya dipintas oleh Albon dan juga Lance Stroll dengan begitu mudah. Dato' EJ harus secepat mungkin kembali untuk memenangi semula dua posisi yang telah pun berjaya dirampas oleh Alex Albon dan juga Lance Stroll di hadapannya kini. Kita akan memasuki turn yang terakhir, memasuki Main Street kini di lap yang ketiga, mengakhiri lap yang ketiga. Kita akan memulakan lap yang keempat untuk perlumbaan di Melbourne ini. Jadi nampaknya Lance Stroll dan juga Albon bertarung di hadapan. Dato' EJ mengambil kesempatan untuk memintas Albon yang sedikit struggling dengan grip. Akan cuba sedaya upaya untuk merapatkan jurang dengan Lance Stroll. Dan kini sekali lagi Dato' EJ terkeluar daripada track. Alex Albon pastinya mempunyai exit yang lebih baik memasuki entry di sini. Pastinya akan lebih pantas memiliki pace yang lebih baik berbanding dengan Dato' EJ dengan bekalan jentera Williamsnya.
Enjin Mercedes gagal untuk menewaskan enjin Renault di sini. Jadi Proton kekal di hadapan. Dato' AJ berjaya meletakkan posisi keretanya dengan baik dan oh nampaknya itu dia, Dato' AJ kehilangan kawalan jenteranya. Alex Albon mengambil kesempatan untuk memintas sekali lagi jentera Proton di hadapannya. Williams dan juga Proton bertarung di sini. Sekali lagi Dato' AJ hampir kehilangan kawalan. Nampaknya Dato' AJ benar-benar struggling dengan grip, dengan keadaan trek yang basah. Dan kini memasuki sekali lagi sektor yang kedua. Dato' AJ di belakang Alex Albon menangani tekanan daripada Nicholas Latifi yang akan cuba untuk memintas di sini. Nicholas Latifi on the inside. Alex Albon sudah pun lepas di hadapan dan Nicholas Latifi dan juga Sebastian Vettel di hadapan. Oh, nampaknya bertembung Dato' AJ dan juga Nicholas Latifi di sini. Pertarungan yang agak sengit. Sekali lagi Nicholas Latifi cuba untuk memberikan tekanan. Sudah pun berada di hadapan Dato' AJ menghimpit Nicholas Latifi keluar daripada track sebentar tadi. Dan kembali ke dalam racing line. Dato' AJ berada masih di hadapan Nicholas Latifi kini. Sebastian Vettel sudah pun berjaya memintas Latifi. Bagaimanakah kedudukan di lap yang ke-6 ini? Kita bakal memasuki Main Street sebentar lagi. Pastinya Sebastian Vettel akan cuba untuk memintas dengan bantuan slipstream dalam suasana yang begitu basah di Australia kini. Sebastian Vettel dengan jentera yang lebih pantas. Pastinya Proton sangat-sangat struggling di straight line pada musim kali ini. Tetapi round the outside goes Dato' AJ sekali lagi. Okay, stand by. We see a problem our end and we're looking into it. Satu lagi masalah untuk Proton nampaknya. There seems to be an issue with our ERS. Jadi nampaknya ERS untuk pasukan Proton mengalami masalah. Jika anda perhatikan di HUD kini, kita nampak disable adalah status untuk ERS. Dato' AJ tidak mampu dan tidak dibenarkan untuk menggunakan ERS-nya. Jadi harus bertahan di sini dengan tekanan daripada Latifi yang semakin hampir di belakang. Adakah mungkin Nicholas Latifi? Dan kini Sebastian Vettel menjadi ancaman untuk pasukan Proton. Good news, it looks like the fault's been fixed. Let's go. Jadi ERS sudah pun elok, tetapi nampaknya baki ERS cuma tinggal 3% saja setelah kerosakan tadi. Dan Dato' AJ berjaya untuk memenangi posisi dengan inside line, tetapi kini masih lagi ditekan oleh Sebastian Vettel. Di lap yang ke-12 kini, masih berada di hadapan Sebastian Vettel. Tetapi perhatikan Marcus Armstrong sudah pun memintas Nicholas Latifi. Dan peluang untuk pasukan Proton mendapatkan points dalam perlombaan ini semakin pudar. Dengan jarak di antara Dato' AJ 15 dengan gap di hadapannya. Tetapi kini Dato' AJ kehilangan grip sekali lagi. Dan perhatikan bagaimana Latifi dan juga Vettel bertarung di belakang. Ini peluang untuk Dato' AJ membebaskan dirinya daripada cengkaman pemandu-pemandu di belakangnya. Tetapi Nicholas Latifi menjenguk di inside line. Dan Dato' AJ dan Nicholas Latifi side by side kini. Dua wide nampaknya telah menolak Nicholas Latifi keluar. Marcus Armstrong mengambil kesempatan daripada kesilapan Vettel dan juga Latifi. Kini merampas kedudukan di P19 di belakang Dato' AJ. Kedudukan Proton kini bertarung dengan Sebastian Vettel. Cuba untuk memintas Proton di hadapannya. Aston Martin dengan inside line. Sebastian Vettel dengan menggunakan pengalamannya berjaya meletakkan jentera Aston Martinnya di hadapan Proton kini. Dan tinggal 2 lap saja lagi. Dato' AJ kehilangan grip di sana tadi. Hampir-hampir terkandas dan juga menyentuh barrier di luar kini. Marcus Armstrong memerhatikan. Sebastian Vettel juga kehilangan grip. Marcus Armstrong mengambil peluang dengan baik di sini. Merampas kedudukan P19 kembali di belakang Dato' AJ. P18 dan P19 untuk pasukan Proton bertarung dengan Aston Martin. Kini kita akan memulakan lap yang terakhir. Marcus Armstrong bertarung dengan Sebastian Vettel on the inside. Sebastian Vettel kini berada di inside line. Berjaya nampaknya Sebastian Vettel memintas Marcus Armstrong walaupun dengan bantuan exit tadi. Nampaknya Marcus Armstrong masih terpaksa kekal di belakang Sebastian Vettel. Jadi Sebastian Vettel akan cuba memburu P18 walaupun tiada poin. Tetapi cubaan untuk berada di hadapan pastinya ingin dilakukan sebaik mungkin oleh Sebastian Vettel yang kini mempunyai 5 second time penalty. Jadi cubaan di lap yang terakhir, Dato' AJ nampaknya melakukan blocking. Agak kotor taktik pertahanan dilakukan oleh Dato' AJ tadi. Tetapi kini kita memerhatikan mereka di seleku yang cukup sukar ini. Marcus Armstrong mengekalkan tekanan kepada Sebastian Vettel yang masih lagi cuba untuk memintaskan Dato' AJ. Marcus Armstrong kini mengambil kesempatan 3 wide kini.
Adakah mungkin di selekor ini mereka akan bertembung? Nampaknya masih selamat lagi Dato' AJ di hadapan, tetapi Marcus Armstrong akan cuba meminta Sebastian Vettel. Dua wide kini. Marcus Armstrong di inside line memaksa Sebastian Vettel untuk berada di luar, dan kini nampaknya dengan bantuan time penalty, Sebastian Vettel akan terpaksa melepaskan kedudukan P19-nya kepada Marcus Armstrong kerana kita sudah pun berada di penghujung perlumbaan Australian Grand Prix ini. Jadi tempat ke-18 untuk Dato' AJ dan Marcus Armstrong di tempat yang ke-19, kedudukan Proton jauh di belakang dalam perlumbaan ini. Oh, memang tak ada luck. Dalam suasana hujan, kita memang susah sikitlah nak perform. Jadi itu dia, Max Verstappen telah memenangi perlumbaan ini diikuti oleh Carlos Sainz dan juga Checo Perez. Di perlumbaan yang lalu kita bertarung dengan mereka, berbeza pula situasi untuk perlumbaan kali ini. Untuk Driver Championship, Dato' AJ berada di tempat yang ke-9, jatuh daripada tempat yang ke-7. Marcus Armstrong masih lagi paling corot sekali, dan Proton kekal di kedudukan tempat yang ke-6 dengan 8 mata. Jadi itu dia, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Pastikan anda subscribe sekiranya anda ingin terus mendapatkan lebih banyak lagi episod terbaru untuk Proton ini. Dan jangan lupa untuk hujung minggu ini, untuk 11 dan juga 12 hari bulan, kita ada minggu terakhir, minggu finale untuk AJ Clan F1 Esports Series yang bakal menentukan siapakah yang bakal menjadi juara untuk Driver Championship dan juga Constructor Championship untuk Liga F1 yang diwakili oleh pemain dan juga pemandu daripada Malaysia. Saya Azwan Jupri. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.